Yes, Sowi, kita balik lagi di Daya Daihatsu Green Lake City. Tempatnya beli mobil Daihatsu yang paling murah di Indonesia. Kenapa? Karena ini salah satu gudangnya aja, mobilnya banyak banget, baru salah satu. Gimana kalau semua gudang? Nah, ini juga hari ini ada promo yang luar biasa. Nih, Ayla yang baru, Sigra juga yang agak baru ya, tapi ini sama-sama DP-nya 3 juta aja buat lebaran loh Sobi. Ditambah lagi, Sobi juga bisa milih, ini angsurannya bisa 1,8 juta, sama-sama 1,8 juta, bener-bener buat lebaran banget. Lengkapnya nonton di video YouTube Trends Auto. Nah, kita ditemenin lagi sama Bang Dodi. Apa kabar, Bang? Halo, Bang. Baik, Bang. Aduh. Jadi dari video kemarin udah panen ya, Bang? Jualan mulu ya? Sangat panen, Bang. Apalagi nih momen udah mau lebaran, udah deket banget ya mau Betul lebaran. Memang sekali. Saatnya nyari mobil baru. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih, Bang Dodi, okay, boleh diinfo dulu. Alamatnya ini di mana, Bang? Boleh perkenalkan Sobat Sobi. Saya dengan Dodi Batak. Batak ada kepanjangannya, Bang. Apa itu? Banyak taktik. Bang Dodi juga memang banyak taktik ya. Oke, betul. Lanjut. Kalau untuk mengunjungi saya, kantor saya ada di Green Lake City, Blok D nomor 1 Jakarta Barat. Oke, di Jakarta Barat. Tapi ini kita lagi ada di gudangnya ya. Gudang Daya Daihatsu. Jadi ini sebagian dari stoknya Daya Daihatsu. Betul. Coba kameramen kasih ngintip-ngintip. Kasih ngintip. Ini semua itu, waduh, stoknya ini enggak ratusan atau ribuan, baru sebagian ya. Iya, baru sebagian. Belum yang di Jakarta Barat sono. Betul. Jadi betul, memang betul. Disinilah gudangnya Daihatsu yang paling banyak, makanya promonya juga bakal makin mantap. Yoi. Kalau mau kontak Bang Dodi, nomor teleponnya berapa? Bisa di telepon atau via WA 0877-7683-0873. Nah, jadi silakan Sobi yang mau datang, langsung di Google Map aja alamat yang tadi, atau mau telepon WA, atau mau video callan sama Bang Dodi, silakan di nomor tadi. Betul. Nah, terus kalau beli Daihatsu di Bang Dodi, emang dapat garansi apa aja, Bang? Kalau garansi biasa untuk bawaannya, extra worldnya, garansi mesin. Oke. Okay. Sama perlengkapan yang lainnya, lengkap semua. Pokoknya lengkap ya, namanya beli Daihatsu ya pasti udah standar. Betul. Nah, terus lu, Bang, melayani pembelian wilayah mana aja, Bang? Untuk Sobat Sobi nih, nggak perlu khawatir, nggak perlu risau, yang tinggal di luar Jabodetabek, kita masih bisa layanin. Itu cash credit? Cash credit. Jadi, Sobi yang di luar Jabodetabek nggak usah khawatir, tetap bisa dilayanin sama Bang Dodi. Betul sekali, Bang. Termasuk yang di Tanah Batak juga bisa dilayanin. Bisa, Bang. Sangat bisa dong. Woi, sangat bisa ya. Wah, mantap lah pokoknya. Di semua bisa, bahkan luar negeri aja bisa ya. Kan ada luar negeri beli buat saudaranya di sini. Oh, bisa, bisa. Nyari duitnya di luar negeri. Yo, bisa, Bang. Oke, ya udahlah, seru banget. Kita langsung aja ke topik utama di sini. Nah. Ini Sigra aja warnanya komplit. Komplit. Dan seperti yang tadi dibilang, stoknya juga banyak. Betul, Bang. Mau tanya dulu, Sigra itu ada berapa tipe? Kalau untuk varian CC ada dua. 1000cc dan 1200. 1000 dan 1200, Sobi tinggal milih. Kalau varian tipenya? Tipenya ada tipe D, tipe M, tipe X, dan tipe R. Oke. Okay. Harga kita cantumin di sini, tapi ini harga yang belum subscribe. Jadi belum ada diskonnya ya. Oh iya, betul. Kalau yang udah subscribe channel YouTube Termurah, cari aja Bang Dodi, dikasih diskonnya, pokoknya the best. Terbaik se-Indonesia. Mau tahu berapa? Kontak aja. Betul. Oke, langsung kita ke menu utama. Kalau Sobi yang pengen kredit, penawaran-penawarannya ada apa aja buat si Sigra? Untuk Daihatsu Sigra itu, kita mulai DP. DP? Minimnya 3 juta. Jadi dengan 3 juta dapat mobil buat lebaran baru ya. Yoi, angsurannya kena berapa kalau DP? Angsuran masih di 3 jutaan selama 5 tahun. DP sama dengan angsuran loh. Waduh, ini mau lebaran tuh bener-bener ya. Nah, terus Bang, kalau Sobi ada yang udah bisa nabung lama, punya duit lebih buat DP, pengen cicilannya tuh yang enteng ringan di bawah 2 juta nggak ganggu cash flow, bisa nggak sama lu, Bang? Di bawah 2 juta 1,8 boleh kali ya, Bang? 1,8 ya di bawah 2 juta? Boleh, Bang? Boleh ya. Bisa ya? Kalau untuk angsuran 1,8, DP-nya itu masih di angka 38 juta. 38 juta DP-nya dapat cicilan 1,8 juta selama berapa tahun? Selama 8 tahun. 8 tahun. Tapi kalau tenor itu mau 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa ya, Bang? Bisa, langsung aja menyesuaikan konten. Ya? Betul. Tapi yang paling penting berarti buat lebaran, 1,8 juta per bulan dapat Sigra baru ya? Betul, betul. Ada lagi promonya selain itu, Bang? Untuk promo ada, untuk pemesanan 10 orang tercepat,
bahkan dikirimin bisa HP ataupun televisi. HP ataupun televisi? Iya, bisa pilih aja. Jadi milih 10 orang pertama yang betul. Beruntung ya. Dan yang pasti yang udah harus subscribe Trans Auto. Kalau enggak jangan bang, buat gua aja TV-nya. Wajib itu, slow aja bang. Oke, lanjut kita ke mobil berikutnya ya bang. Oke, siap. Nah, banyak kan, sigranya banyak, Xenia-nya juga banyak banget. Ini memang khusus buat Sobi nih, buat lebaran dari Bang Dodi. Yoi. Bang Dodi, di iya, bang. Xenia, ada berapa tipe kalau Xenia? Untuk tipe 2cc juga, 2 varian 2cc. 1300 dan 1500. Kalau tipenya? Tipenya ada tipe M, tipe X, dan tipe R. Tipe R. Harganya ada di sini, harga normal. Kalau buat Sobi yang udah subscribe, telepon langsung aja. Beda itu harganya. Betul. Oke, menu utama lagi. Tadi di sana ada DP minim, lebaran. Harusnya ini juga ada dong DP ada minim. Ada dong. Berapa Bang Dodi? Kalau untuk Daihatsu Xenia, DP paling minimnya itu di angka 5 juta. 5 juta dapat Xenia baru buat lebaran ya? Buat lebaran. Cicilannya kena berapa? Cicilannya di angka 5 jutaan selama 5 tahun. Jadi DP sama DP. Dengan angsuran? Sama dengan angsuran. DP 5 juta, cicilan 5 juta, tenor 5 tahun? Betul. 5-5-5? 5-5-5, betul. Cakep juga ya? Oke, itu tadi DP yang minim. Sekarang kalau angsuran minimnya? Angsuran minim 2,8 juta kali ya. 2,8? Xenia ya? Xenia. 2,8 juta selama? Selama 8 tahun. 8 tahun, DP-nya harus DP minimnya 70 juta aja. 70 juta doang? Jadi bahkan nggak nyampe 100 juta. Yoi. Malah masih di bawah 75 juta loh. Betul. Buset, dapat angsuran 2 jutaan. Oh, cakep lah ini minat. Sekarang kita ke seberang nih. Okay. Deretan yang berbeda. Oh, kameramen lihat nih, kasih lihat ke Sobi. Nice. Kita lagi di lautan Daihatsu ya. Sini aja kali, Bang. Yoi, boleh, Bang. Sekarang Terios, mobil yang selalu gagah, keren, ganteng, dan idaman eksekutif muda juga banyak yang dapat dunia SUV. Nih. Karena tangguh ya. Betul. Semua medan digas. Semua medan ya. Sampai ke medan ya. Oke. Okay. Terios, ada berapa tipe, Bang? Terios, kalau soal CC, hanya ada 1 CC. 1 CC. 1500. Kalau variannya? Untuk ada variannya itu ada tipe X. Dan tipe R doang. X dan R. Sobi tinggal pilih sesuai kebutuhan. Betul. Langsung paket kredit buat Sobi. Terios. Paket kredit nih. Untuk DP tadi 5 juta. Ini? Ini 5 juta aja lah. Sama? Sama. Jadi dengan 5 juta, mau Terios atau Xenia? Yoi, pilihannya terserah. Cicilannya berapa, Bang? Cicilannya di angka 5,6 juta. Selama? 5 tahun. 5 tahun ya. Ini kalau gini ada angsuran yang ringan-ringannya nggak? Ada dong. Ada ya? Ada dong. Berapa, Bang? Untuk Terios. Mobil Terios, angsurannya paling ringan 3 juta. 3 juta aja? 3 juta aja. Per bulan? Selama 8 tahun. Oke. Untuk DP-nya? DP-nya 73 juta doang. Waduh. Samain aja boleh nggak? 70 juta. Gas. Gas ya. Jadi DP-nya sama, tapi ini 3 juta per bulan Terios. Yoi. Widih. Masuk ya? Masuklah masuk. Itu, Bang. Ayo kita cek mobil lain nih, Bang. Oke, boleh. Kita gas lagi. Nah, ini dia si bintang barunya Daihatsu. Ayla ya. Bahkan yang ini ada yang udah ADS ya. Betul. Ini yang tertingginya nih. Yoi. Keren banget lah. Ini yang varian di bawahnya. Tapi bawahnya. Emang ada berapa tipe kalau Ayla? Kalau untuk CC ada dua varian juga. Dua varian juga. Yang 1000cc dan 1200. Oke. Okay. Untuk varian tipenya ada tipe M, tipe X, ADX juga, sama R biasa, sama RADX. Jadi ada tiga tipe ya secara betul. Garis besarnya. Harganya dicantumin, dan itu di ujung masih ada yang lama. Masih ya? Ada, yang model lama. Jadi kalau Sobi pengen beli yang lama masih ada nih? Masih ada. Harganya beda ya? Beda sama yang ini. Jadi kalau Sono masih lebih ekonomis, ini lebih canggih, lebih baru, lebih modern ya. Oke, kita bahas langsung paket kreditnya. Ini mobilnya banyak dicari anak muda. DP-nya lu berapa, Bang? Walaupun ini modelnya masih baru nih. DP minimnya hanya 5 juta. Buset. Ini mobil tuh baru launching belum lama banget loh. Kita gas 5 juta, Bang. 5 juta ya? Yoi. Ayla, angsurannya kena berapa? Angsurannya di angka 3,3 juta. Itu murah banget. Gini Bang, gua request DP lu samain sama angsuran, gimana? Boleh nggak? DP disamain sama angsuran. Khusus Ayla. Gas. Jadi ya? Jadi. DP-nya 3,3 juta, angsuran 3,3 juta. Yoi, kita gas terus. Nah inilah sama Bang Dodi. Mungkin kalau yang ono bisa lebih dinegoin lagi kali yang varian lama bisa. Ya. Oke, angsuran nggak berubah. Terus kalau mau angsuran minim? Angsuran minim? Angsuran minimnya ini 2 juta.
1,8 kali ya? 1,8 ya? 1,8. Woy, cakep. Kantong mahasiswa masuk tuh bulanan. Yoi, betul. 1,8 juta per bulan. Per bulan selama 8 tahun. DP-nya? Dengan DP 40 juta. 40 juta aja ya? Iya, 40 juta aja. Mudah banget. Yoi. Makin penasaran ya. Kita lanjut mobil berikutnya lagi. Yoi, kita gas lagi. Nah, ini dia mobilnya buat anak-anak muda. Mahasiswa-mahasiswa itu demen banget ginian ini. Yoi, bang. Betul, Bang. Rocky. Nah. Ada berapa tipe? Untuk varian CC ada dua. 1000 CC dan 1200. Yang 1000 yang turbo malah ya? Yang turbo, betul. Oke. Okay. Nah. Kalau tipenya? Untuk tipenya ada tipe M sama tipe X. Oke. Dan 1000 cc-nya tipe R doang. R doang ya. Ah, betul. Oke, langsung aja. Ini harganya di sini buat yang belum subscribe ya. Kalau udah subscribe, harga di sini nanti ada potongan lagi sama Bang Dodi. Iya, pastinya dong. Menu utamanya paket kreditnya berapa? Untuk DP minim nih? Iya. Kalau tadi 3 juta, 5 juta. Uh-huh. Kayaknya bosan ya? Bosan. Nah, kita 2 kasih pakaian ya. 2 juta kalau nggak bosan. 2 juta? Iya. 2 juta kalau nggak bosan. Nanti kamu tetangga. Oh, tetangga. Kita harus rukun ya sama tetangga. Iya, ya. Oke, oke. Tetangga. Jadi berapa? Biar ya, kita ambil tengah-tengahnya aja ya. Berapa? 4 juta. 4 juta ya? Yoi. Udah murah banget 4 juta dapat Rocky. Betul sekali. Cicilannya kena berapa, Bang? Cicilannya di angka 5 jutaan selama 5 tahun. Wih. Oke, itu yang DP minim. Itu yang DP minim. Angsuran minim. Angsuran minim di angka 2,9 juta. Kirain mau ngomong 20 tadi. 2,9 juta per bulan ya, Rocky. Selama 8 ya. Tahun. 8 tahun DP-nya. Dengan DP-nya 70 juta. 70 juta aja. Oke, 70 juta aja. Mau naik gue lah, kalau DP 65 boleh nggak? Dengan mobil terakhir. Dengan lah. Angsuran yang tadi. Yang tadi, Dek. Angsurannya yang tadi. DP-nya 65. Kita gas. Gas ya. Kita gas. DP-nya 65 juta cicilan 2,9. Salah ingat. 2,9 selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Oke. Nah, Sobi, tapi kalau mau mobil-mobil yang selain yang ada di sini juga masih ada ya? Betul, betul. Kayak mobil buat usaha, Grand Max, gitu kan. Ada yang minibus, ada yang blend van juga betul ada. Betul sekali. Kontak aja Bang Dodinya, karena siap melayani seluruh Indonesia ya, Bang? Seluruh Indonesia. Oke, berarti untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih Bang Dodi buat waktunya. Thank you, Bang. Buat Sobi juga terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channelnya kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.